Selamat datang di Gamerin. Gamer yang gamer boleh in, yang bukan gamer juga boleh in. Gamerin gitu lah ya. Intinya gitu. Enggak tahu lah. Ya jadi kali ini kita akan memainkan game eFootball dengan Lord Braithwaite. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya Lord Braithwaite itu udah lama sekali tidak dimainkan oleh Barcelona, dan kali ini kita akan memainkannya dan kita akan memposisikannya sebagai seorang goalkeeper, teman-teman ya. Oke, okay. Langsung saja. Oke, okay. Hitam ditambahkan. Oke, okay. Jadi ini habis update ya teman-teman ya. Jadi ini habis update tesnya, bukan tes sebenarnya, eFootball. Tapi masih dibawa oleh Konami. Sebenarnya ini sama saja kayak PES ya, cuman ini jadi eFootball gitu. Jadi perubahan nama dari PES menjadi eFootball. Sepertinya seperti itu, PES, tapi nggak tahu juga. Musim kedua sedang berlangsung. Ya, langsung saja kita mainkan gamenya. Laga. Tik. Laga percobaan. Tik. Nah, ini. Tik. Oke. Tik. Oke. Nah, langsung pilih Barcelona, teman-teman. Dan lawannya siapa? Kira-kira oh, Bayern Munich. Bayern Munchen. Apakah kitnya, jersey-nya sudah berubah atau masih yang versi yang lama? Gua juga nggak tahu ya guys. Ya ini baru update kemarin soalnya. Langsung saja kita berikut. Oke. Ya musiknya lumayan asik. Oke, kita masih menggunakan bahasa Jepang ya, jadi gua lupa ganti bahasanya masih bahasa Jepang, tapi enak bahasa Jepang, dan ini seragamnya masih menggunakan seragam yang lama teman-teman ya. Ternyata ini gua kira udah pakai yang jersey yang baru ya, yang ada tulisan Spotify di dadanya gitu, dan ini masih pakai yang harus, ini masih pakai yang lama teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke taktik permainan. Oke, kita cari Lord. Mana Lord kita? Nah, ini dia Lord Braithwaite. Langsung kita gantikan ke Ter Stegen. Dan kita tukar aja ya, kayaknya posisi dari Ter Stegen ini kita taruh di depan ya, biasanya dipakai oleh siapa? Oleh Lord Braithwaite, itu adalah di sebelah sini ya teman-teman, di LWF. Oke, okay. Sekarang ini udah ada Aubameyang, ada Adama, ada Sergio, Biskit, Gavi. Kita masukkan Pedri aja guys teman-teman ya. Pedri kita masukkan di mana? Ini Gavi di sini biarkan. Mungkin gini aja lah ya. Oke, okay. Yang paling utama adalah sekarang kita lihat aksi dari Lord kita, Lord Martin Braithwaite. Ya, sebagai seorang kiper memantikan Ter Stegen. Oke. Mana Lord kita? Tadi Lord sangat gagah menggunakan baju kiper, teman-teman. Oke, langsung saja kita lewati. Ini nggak tahu musik ada copyright-nya atau tidak ya, teman-teman. Ada, kalau ada ya kita nanti usahakan untuk edit ya, kita edit biar nanti kita atur pitch-nya biar nggak seperti musik aslinya seperti itu teman-teman. Oke, okay. Langsung kemnyau Ter Stegen. Ter Stegen kita taruh di depan. Oke, okay, teman-teman, langsung saja kita mainkan Lord. Kita kasih ke Lord dulu. Oke, okay, Lord. Oke, okay. Apakah si Lord ini akan menciptakan clean sheet teman-teman? Okay. Kita cetak gol. Wih, Frankie de Jong. Kontrol yang kurang baik dari Frankie de Jong. Aubameyang. Oke, kita fokus main teman-teman. Jadi Aubameyang. Aubameyang. Oke. Lenglet.
Oish, nge-lag. Oish, Ter Stegen kontrol yang sangat tidak sempurna dari Ter Stegen. Yang seperti kita ketahuinya bahwasanya setahu saya, bukan yang kita ketahui ya, setahu saya itu si Ter Stegen ini dulunya sebelum jadi kiper itu berperan seorang penyerang ya waktu mudanya. Lord berhasil memeluk erat bola, menangkap Bush dan yang Alves Traore. Oke, Gavi. Ush, telat umpan teman-teman. Si Lord tadi berhasil menangkap bola dengan sangat bagus dan Ter Stegen belum bisa menggantikan posisi dari Lord teman-teman. Kita lihat, ayo Ter Stegen. Oh, kontrol yang sangat jelek dari Ter Stegen baru ditenggor, di apa namanya? Di body charge aja udah oleng teman-teman. Crossing yang sangat jelek dari Adama Traore. Ya kita nanti kita biarkan Bayern Munich untuk menyerang teman-teman. Kita lihat aksi penyelapatan dari Lord kita, Lord Martin Braithwaite. Martin Paduka Braithwaite Delima. Oh no, pelanggaran dari siapa? Loh, apakah ini penalti teman-teman? Tidak, sangat tipis teman-teman ya. Dan ini jadi pelanggaran. Kita lihat apakah Lord bisa menepis tendangan dari Kimmich ke Lord. Tendangan yang sangat bagus dari Kimmich dan Lord tidak bisa. Aduh Lord, gimana ini Lord? Ternyata Lord Maguire lebih baik dari Braithwaite ya. Karena di video sebelumnya kita memainkan juga Lord dari MU, Lord Martin Braithwaite ya, sama-sama klub yang tidak mempunyai gelar tahun ini ya. Dari Maguire juga sama-sama sudah pernah kita jadikan sebagai seorang kiper. Dan ternyata Lord Braithwaite tidak kuasa membendung tendangan dari Bayern Munich. Tidak. Baiklah. Kita lanjutkan teman-teman. Lord kita Braithwaite. Kita harus lebih baik dari Bayern Munich. Kita buktikan bahwasanya Lord Braithwaite bisa menjaga gawang lebih baik. Kita harus membalas kekalahan ini ya, minimal selisih 1 gol teman-teman. Oh tidak, rebut kembali. Oh, gol. Gol lagi teman-teman. Sekarang Jamal Musiala teman-teman. Aduh Lord, gimana ini Lord? Dengan tendangan yang sangat baik dari Jamal. Oke, kita harus bisa membalas kekalahan ini teman-teman. Oke, fokus. バイエルン得点を重ね2対0という展開。バイエルとしてはこれでさらに試合運びがしやすくなりましたよね。 tidak punya tenaga untuk lari teman-teman. Oke, kita ambil. Kimmich. No. ディバレルと危険な位置. Goretzka. La asistencia este partido asciende a 65 menit teman-teman.
流れを変えるにはベンチワークか選手同士のコミュニケーション、そのあたりが鍵になってくると思うんですけどね。I know Lord kita kebobolan dua gol teman-teman. Masih mendengar Lord Braithwaite ketika jadi kiper ya. Busquets. Oke. Ter Stegen. Langsung lawan Aubameyang. Oke. Aubameyang. Wah. Sayang sekali teman-teman. Terusnya kita bisa oper ke Ter Stegen tadi, tapi terlambat untuk mengalirkan bola si Aubameyang ini. Aizah. Dan komentator dari Jepang itu tadi tidak. Aduh, Lord. Kita lihat tendangannya sangat bagus dari Lewandowski, teman-teman. Calon pemain Barcelona. Sepertinya, aduh, Lord. Braithwaite. Lord Braithwaite tidak bisa menendangi, tidak bisa menandingi Lord Maguire, teman-teman. Lord Maguire ketika kita jadikan seorang kiper, dia mampu tampil lebih baik ya teman-teman. Oke, cus. Oke, saatnya gol pembalasan teman-teman. Kita ambil. Oke. Ter Stegen. Tidak bisa menendang teman-teman. Udah dipotong duluan oleh back dari Munich. Oke, Ter Stegen berusaha merebut bola. Set. Tidak berhasil. Waktu tinggal 3 menit teman-teman. Peradaban dengan kiper Munich. Dan peluit akan dibunyikan. Kita tidak bisa mencetak gol dan ここで終了を告げる長い笛。3対0 敗れました。その差は3点。3点。3対。つけられてしまいました。学びさ3点でも。早くね。さて北川さん、今日レンドスキー。calon pemain Barcelona teman-teman nah. Gitulah teman-teman nah. そのあたりがはっきりしてなかったでしょうね。Lord kita gagal. Kayaknya Lord yang ada hanya ada Lord Braithwaite dan juga Lord Maguire ya untuk versi pertandingan offline ya teman-teman. Dan mungkin itu saja video kali ini. Dan saya sangat kecewa teman-teman, ternyata Lord Braithwaite ya walaupun dia pemain salah satu pemain terkaya dan jarang dimainkan ya, selalu hampir selalu dicandangkan oleh Xavi Hernandez di tahun ini. Dan akhirnya tidak bisa menjadi lebih baik dari Lord Maguire. Gitu, sekian. Dan kita kedatangan tamu sini. Ada tamu sebentar sini. Kita masukkan ke dalam YouTube. Nah, dadah. Jangan lupa subscribe, komen. Jangan lupa subscribe dan komen, oke? Okay? Terus share. Apa ya? Like. Dari like dan subscribe. Gitu ya.